Norbotech Auto Accessories powered by Iqmal Rusli. Okay guys, selamat datang ke channel Iqmal Rusli. Kali ini kita berbicara pasal DSP. Okay guys, apa itu DSP? DSP ini adalah satu device yang membolehkan anda menala bunyi pada sound system kereta anda. Beza dengan mini DSP, built-in DSP sorry, yang pada terdapat pada head unit anda. External DSP macam ni yang quite high-end mempunyai banyak fungsi. Okay, dia mempunyai banyak fungsi, di antaranya adalah time alignment, dan juga ada 31 band per channel, pace correction, dan juga iaitu filter dan crossover active. Okay, so dia mempunyai banyak fungsi dalam satu device. Antaranya DSP juga mempunyai banyak connectivity ya. Okay, kita sebut channel. So channel ni macam dalam DSP dalam video ni ada 8 channel. Okay, so 8 channel maksudnya anda mempunyai 8 connection ke speaker. Okay, yang aktif. Okay, 8 connection. So di mana setiap speaker tu mempunyai setiap 31 band, setiap kuasa amplifier dan juga time element dan phase correction. So begitu detail ya, sesuatu manipulasi yang boleh dibuat oleh DSP. Okay, so di situ anda boleh tala setiap channel yang terdapat pada kereta anda. Okay, so bercakap dengan lebih lanjut. Okay, so DSP ni yang setahu saya dia hanya ada di market, dia hanya ada 4, 6, 8 dan 12 channel. Tak silap saya lah, okay. So, untuk spek band pula, kita panggil EQ band. DSP start dari, tak silap saya, 10, then 15, then 31. Lepas tu ada pula 40, which is 40 ni adalah dari brand, dari brand Kicker, okay? Manakala yang paling tertinggi spek adalah 240 band, iaitu dari Kicker. Kicker kata dia confirm plat. Tapi 240 band tu anda tak EQ satu-satu ya, dia auto EQ, okay? Sama juga yang macam dari Kicker, dia pun auto EQ. So benda-benda ni most probably in the market is just 31 band lah, okay? Semakin banyak band, semakin banyak semakin cantik bunyi, sebenarnya tak guys. Semakin banyak band, sebenarnya semakin banyak potensi yang kita boleh tala dia mengikut kesesuaian bunyi yang kita nak. Okay, so DSP, kebanyakan DSP ada dari China, dari Eropah dan juga dari Amerika. Okay, yang DSP dalam video ni adalah DSP dari China lah. Ini dari brand Sinopo. Okay, Sinopo ni dia ada socket macam ni. Kita panggil ini universal DSP, DSP input output socket ya. So most probably DSP China to my knowledge akan share socket yang sama. So if you swap DSP ni nak ke brand lain dan DSP tu dari China, most probably the socket will work. Okay, to my knowledge. Tapi setahu saya DSP dari Eropah tak begitu. DSP dari Amerika dia tak support ya socket macam ni. So DSP ni saya dah labelkan siap-siap supaya you guys tahu. Okay, di sini DSP ni dia simple saja guys. Dia macam connect head unit. Okay, so dia ada kabel kuning. Kabel kuning ni direct ke bateri atau kita panggil continuous positive. Okay, continuous positive. Usually kalau you ada kabel plug and play, tak perlu buat semua benda tu, sebab kita just sambungkan dari player, multimedia player. Dan kita ada kabel merah. Kabel merah ni kalau you guys start kunci ACC, okay, dia akan send positive. Okay, menyebabkan DSP on trigger. Atau usually yang benda ni DSP dapat sekali dari multimedia player. Okay, so yang hitam ni pula adalah ground. Okay, dia kabel ground, just pergi body negatif, negatif terminal lah, atau body kereta. Okay, yang biru ni ialah aksesori ya. Kita boleh linkkan kepada subwoofer trigger atau sebagainya lah ya guys. So dia ada ini 4 kabel ni, takkan tukar. Mana-mana DSP pun kena ada 4 ni. So yang ini kita ada 2 kabel yang sama color, kita ada grupkan biru dengan merah ni. Okay, so yang biru ni adalah kabel kita panggil high in. Okay, so ini untuk function plug and play. Dia dah akan ada tap channel asal dari head player kereta ke left and right. Dia ada 4 channel sini. So high in tu akan masuk ke DSP, DSP akan proses signal tu dan keluarkan ke output. Ini ke speaker ya. So ini input high in, ini output ke speaker. Okay, macam tu saja. So 4 channel macam biasa, passenger right, driver right, driver left, then passenger back, rear. Okay, semua tu 4 ya guys.
biasa, normal. Okay, so sekarang ni kita tengok DSP ni ya. So DSP ni saya akan tunjuk video. So supaya you guys senang, sebab tu GoPro dia tak boleh zoom. Okay, so DSP ni, okay, dia ada dua. Ini muka dia punya connection lah. Okay, DSP ni dia ada support USB media player. Okay, ini dia boleh direct play USB atau load, atau tak silap saya dia boleh, dia boleh just play media. So this one is just for playing media. So kita ada USB B sini yang seakan-akan USB printer. Yang ini untuk ke komputer ya. Yang ini DSP spec ni adalah bagus dari Snowpo ni. USB dia support USB audio. Meaningnya kalau you ada laptop, you nak benda ni as sound card, dia boleh direct play ya through USB. Yang ini adalah optical in. So ini quite high spec, dia ada optical in lah. Memang ada lossless signal boleh masuk sini. Tapi setahu saya JBC Kenwood so far saya tak jumpa lagi. Mungkin kalau ada beritahu lah. Tapi so far JBC Kenwood still guna low in lah, analog tu ya, kabel analog tu. Biasa ini ialah Android player yang guna. Okay, RM ni ialah remote device tu guys, yang ada screen kecil tu, which I don't have today. Itu tak ada benda sangat lah. Dia just boleh play next song tu ya. Dia macam controller unit untuk DSP ni lah. Okay, so DSP ni di bahagian belakang dia pula kita ada satu konektor lagi. Yang ini ialah konektor yang ke kabel ni ya, kabel DSP in out ya. Okay, DSP universal lah, universal socket. Okay, so di sini kita ada switch satu ke ACC, satu ke high. Yang ini ialah trigger DSP ya guys. Kalau sekiranya DSP you guys tak ada di kereta you guys, tak ada accessory, tak ada wire merah trigger tu, wire trigger out tu, so dia akan set ke high. Okay, so meaningnya once DSP detect ada signal dari high in, DSP akan trigger on automatically ya. So macam tu saja guys. So ini kita ada beberapa input sini, nampak tak? Okay guys, ini kita ada beberapa connector di sini. Okay, kita ada in, in 2, in 3, in 4. Okay, yang ini adalah dari player ya. Ada in 1, in 2, in 3, in 4. Macam saya cakap, kita ada port channel out ya. So dia akan ada port channel in. Okay, so in ni kalau you guys punya player ada dua saja in, okay, ada dua saja out, tak ada masalah ya. Boleh connect ke in, in 2 ni. Tak perlu connect ke in 3 atau in 4 ni kalau you guys ada dua. Dan tak perlu pun bridge. Okay, sebab DSP ni dia ada internal mixing. Okay, so untuk yang ada in 3 in 4 ni, kalau nak connect atau tak nak connect tak jadi masalah. Cumanya bila you connect ke in 3 atau in 4 ni, yang player ada rear and front channel, dia membolehkan player tu control volume. Okay, dari player. Okay, sebenarnya anda pun boleh control dari DSP. Cuma satu lagi function dia, dia boleh control dari player lah. Itu saja option yang ada beza, ada kebaikan di situlah. Okay, so di sini dia ada out 1, out 2, out 3, out 4. Ini ke amplifier. Okay, untuk out 1, out 3, out 4 ni, ini DSP ni ada active amplifier untuk 4 channel ya. So dia boleh memacu 4 channel speaker ya. Okay, so ini kalau you nak connect ke amplifier, then you masuk sini lah untuk front, front dan rear lah. Okay, atau you main active ke ke tweeter dan ke mid bass. Okay, yang out 5, out 6 ni pula, ini depend. Okay, you mau speaker rear, coaxial drive, nak guna amplifier. Okay, macam tu. Atau out 7 ni pun boleh, kalau di depan tu, di belakang tu pun juga memakai speaker jenis component. Okay, dan you nak run component active. Ini biasa-biasa untuk function-function yang high end lah, di mana dia semua bermain aktif lah. So dia memerlukan amplifier, dua amplifier 4 channel ya, untuk memacu komponen, keempat-empat komponen dalam konfigurasi aktif. Okay, so kita ada out, okay, out 8, out 7 ni. Usually ini adalah subwoofer. Okay, kita masuk ke subwoofer. Okay, jangan cakap out 7, out 8 ni confirm subwoofer. Sebenarnya you boleh guna mana-mana output pun, dia boleh assign. Okay, so output-output ni assignable lah. It's just that I want to tell you, channel-channel ni kita boleh reassign. Okay, semakin banyak channel sebenarnya, dia bukan semakin sedap bunyi dia guys, dia just semakin banyak option kita untuk configure sesuatu sistem audio tu. Contohnya kalau DSP kita, kita nak main active depan,
komponen tu, meaningnya tweeter tu direct ke amplifier dan speaker jom direct ke amplifier direct. So di situ kita sudah menggunakan ya guys 4 channel. So 4 channel out dah terguna. So kalau DSPU ada 6 channel, so the next output will be just a subwoofer, okay? So dia tak boleh lagi pacu speaker belakang, okay? So tak boleh lagi control lah. Kita kata tak boleh tune speaker belakang. Sub proses penalaannya cuma tertumpu kepada subwoofer saja, seterus untuk channel yang seterusnya lah. So hopefully you guys paham setakat ni, okay? Hey guys, dekat market ni DSP menggunakan dua sistem amplifier, okay? Satu ialah kelas D, satu ialah kelas AB, okay? Untuk pendapat saya, okay, sorry kalau saya spoil the market. Untuk pendapat saya, untuk yang bermain music yang suka macam vocal, suka akan macam bunyi-bunyi yang jernih, anda haruslah memilih kelas AB, okay? Kelas AB adalah kelas terbaik untuk ciri-ciri musical. Tapi kalau anda suka bermain lagu macam lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu yang trance, lagu-lagu R&B, just nak, the thing is you guys just nak volume it up, then you guys boleh pilih ke kelas D, tak ada masalah. Cuma bagi saya untuk DSP sebaiknya adalah kelas AB, okay? So DSP ni kebiasaannya dia akan tulis ciri-ciri amplifier yang dia guna. Tetapi sekiranya tidak, hanya ada, anda boleh tengok semua dari tips dia, anda boleh tengok dari bagian badan binaan dia. Okay, kebiasaannya untuk DSP kelas AB, badan binaan dia agak besar, okay? Walaupun amplifiernya cuma kecil, macam ni cuma 200 watt, okay? RMS ya, ini RMS 200 watt, 50 watt satu channel, dia pacu ke 4 channel. Tapi tengok badan ini agak besar, okay? Memang besar. So kebiasaannya kelas D, sebabkan dia efisien pada suhu, okay? So dia tak perlu chassis yang besar macam ni untuk pengudaraan yang baik, sebab dia tak begitu panas. Akan tetapi kelas D ni guys, I tell you the truth, the harsh is real, okay? So memang kelas D akan ada bunyi yang harsh, okay? Therefore, certain DSP yang mungkin guna kelas D, dia mungkin ada hard time untuk tune, sekiranya dia menggunakan amplifier tu sebagai active, yang meaningnya speaker dia pacu direct dari DSP lah, okay? So disarankan kita gunakan DSP dari kelas AB, okay? So DSP juga mempunyai satu lagi ciri-ciri, iaitu chip pemprosesan bunyi, okay? Kebiasaannya chip pemprosesan adalah dari ADI, kita panggil satu lagi brand AKM, dan satu lagi dari kita panggil Texas Instrument, dan satu lagi tak silap saya ada satu chip Taiwan, saya dah lupa. So kebanyakan DSP akan mempamerkan chip pemprosesan mereka yang mereka guna. Sekiranya DSP anda tidak pamerkan chip pemprosesan yang digunakan, ini adalah bermakna DSP anda tak certified. Okay, tak certified, again saya cakap, tak certified tak mean bunyi buruk. It's just mean mungkin keboleh percayaan dia tu, kita kena hati-hati sikit lah dia macam tu. So macam ni ialah dia menggunakan AKM. AKM ialah chip pemprosesan dari Jepun, Asahi Kasei Microelectric. So seperti kita lihat, dia ada sijil high-res. Okay, sijil high-res ni means nothing ya guys. It doesn't mean it sounds good or whatever. It's just tell you this one support high-resolution audio. Okay, itu sahaja. Okay guys, so sekarang ni kita sambung ke part software tuning. Okay, seperti biasa yang kita tahu, DSP dia akan ada satu connection USB-B dan akan sambung ke laptop. Okay, laptop USB. So, anda juga boleh membuat tuning dari Bluetooth. Di kita ada satu software lah yang DSP akan sertakan untuk download ke telefon anda, dan anda mungkin boleh tuning melalui Bluetooth. Tapi memang leceh sikit lah, sebab interface dia kecil, lagi satu touchscreen, anda mungkin boleh tersilap, okay, kontrol, dan ini berbahaya ya kepada siapa yang bermain aktif. So therefore kita tak sarankan tuning melalui telefon bimbit, melainkan anda expert lah, okay, atau jari anda memang capable, tak mistake, okay. So kita mulakan. Okay, di atas ni kita nampak ada high priority ya. So high priority ni apa kita buat, dia akan ada selection sama ada Bluetooth atau UDIS, okay? High priority ni di mana kalau kita sekarang ni ada source dari low level, low priority ni bermain, okay? Suatu source dari low priority bermain, okay? Satu source dari low priority bermain,
bila ada input dari Bluetooth, dia akan interrupt, okay? So dia akan fokus kepada media yang berada di Bluetooth, okay? So manakala pula kalau anda telah stop bermain di Bluetooth atau UDIS, dan dia akan sambung semula music dari high level. Maksud dia, dia adalah input selector sajalah guys, itu saja. So dia akan high prioritize untuk yang dua benda, UDIS dan Bluetooth. Okay, itu saja. So ini tak banyak sangat, sama ada you nak UDIS atau Bluetooth. Biasa kita select ke Bluetooth lah, that's the normal thing. Okay, low priority ni kita ada berapa selection. Okay, kita ada high level. Ini untuk yang pemasangan jenis plug and play ya, kita kena select ke high level. Okay, dan kita ada low level dan optical dan USB. Okay, USB ni maksudnya ialah bila kita nak jadikan DSP ni as a USB sound card. Ini untuk yang guna laptop lah, bila nak bermain. So kalau you guys bosan, you guys boleh bermain ni, jadikan dia sound card kepada laptop anda. Okay, so dia direct stream dari USB audio ke sound card ni. Okay, so optical pula, seperti yang kita tahu, kita ada optical input tadi, so kita boleh select lah. Okay, itu saja. So di sini, ini OFT ni option lah. Okay, kita ada bahasa, boleh tukar Chinese, factory reset, noise gate threshold, firmware version, software version. Ini kita tak perlu terangkan lah. Yang noise gate ni penting ya guys. So noise gate ni function dia, okay, dia macam ni tau. Kalau radio you, dia ada noise gate ni supaya dia flow noise dia tak input ke dalam DSP system. Okay, ini kepahaman saya lah. So noise gate ni contohnya bila kereta player anda tak keluarkan apa-apa signal atau anda dah slow kan, anda akan tekan noise gate ni macam ni. So dia akan cuba gate, okay? Bila anda dah slow kan sistem audio anda, dia akan keluar anda, bila anda tekan noise gate, dia akan keluar benda window ni. Anda tekan gate, maksudnya bila dia gate, dia akan calibrate sistem anda ketika dia tak berbunyi. So meaningnya DSP hanya akan berbunyi bila ada source output dari player anda, bukan source daripada grounding issue. Contohnya kabel, kita guna kabel RCA tu ada issue, ada leaking, so dia tak akan entertain, okay, signal-signal kotor macam tu. So itu function noise gate. So when there is no sound, the DSP will not sound, okay? When there's input sound from your player, then DSP akan bunyi. So itu function dia. Okay, so kita selesai di bagian atas ni. Okay, so sekarang ni kita pergi dekat ni. Kita nampak tak ni benda ni? Ini adalah graph. Okay, ini kita panggil graphic equalizer. Okay, kita ada 31 band sini ya. Kita ada 31 band. So bila kita ada 31 band ni, okay, apa kita nampak? Sini ada PEQ. Okay, PEQ dan GEQ. Okay, so benda ni sebenarnya untuk Senopo ya, dia join PEQ dengan GEQ tu. PEQ ni most probably adalah benda macam ni ya guys. So if you play this one, this is graphic equalizer. Okay, yang ini graphic equalizer. Okay, GEQ. PEQ adalah yang ni ya guys. Lihat ni, kita boleh drag, tengok. Okay, so di sini kita akan ada nampak satu panggil F. Ini F frekuensi lah, G gain ya, G ni gain, dan kita ada Q. Okay, Q ni adalah satu yang penting. Okay, Q ni, semakin tinggi Q ni, dia semakin luas tau, nampak tak? Semakin tinggi, semakin luas dia punya impact terhadap EQ yang lain, kalau kita perasan. So tengok, bila anda mempunyai satu problem, satu frekuensi yang anda rasa ada isu dalam DSP, so anda boleh buat, anda boleh rendahkan Q dia dan cuma buat penalaan di tempat frekuensi yang terjejas saja. Macam ni, tengok guys, nampak tak? So sekiranya anda nak macam overall effect dia smoothen sikit, anda boleh drag macam ni, tengok. Okay, so macam ni. Ini function Q ya. Q ni function dia untuk satu-satu frekuensi anda nak adjust tu, berapa tahap ke pengaruhan frekuensi lain. I mean berapa frekuensi yang effect. Wah susah guys bahasa Melayu ni. Okay, so berapa frekuensi yang terjejas untuk satu penalaan itu.
So itu adalah function Q. Sama ada anda nak lebarkan atau anda nak kecilkan, okay? Semakin kecil Q, semakin tinggi Q, semakin tajam dia punya bentuk tu ya guys. Macam ni kita nampak sini. Okay, manakala semakin kecil Q dia, semakin banyak yang terjejas. Tengok ni, macam ni. Okay, so macam tu. Okay, yang ini adalah penting ya. Sekarang kita ke function ni. Yang ini reset ni guys, is just to reset all the parameter lah. Okay, so ini anda kena careful ya semasa guna function reset ni. Sebab bila function reset untuk yang bermain aktif, anda mungkin boleh menyebabkan komponen rosak sekiranya tidak dibuat dengan berhati-hati. Okay, high frequency dan low frequency. Low frequency filter. Okay, low pass, high pass filter. Okay, yang ini, yang ini nih guys, ini adalah untuk kontrol frekuensi, takat frekuensi yang diambil pada bagian base. Okay, nampak macam terbalik ya guys, tengok sini. High frequency, tapi ini memang normal. Okay, high pass filter adalah limit frekuensi yang diambil pada bagian base. So ini you guys jangan keliru sangat lah. Nothing to question, this is like this. Okay, so contohnya kalau Twitter, okay, Twitter atau mid range, okay, Twitter atau mid range. Ini general rules audio ya guys. You guys boleh Google atau apa, boleh tambah maklumat sekiranya video saya kurang. Okay, sekiranya mid-range anda tulis, okay, dia mampu bermain serendah 50 Hz. So, okay, anda akan buat macam ni tau. So, anda akan turunkan benda ni atau just simply type di sini 50 Hz. Okay, nampak tak macam ni? So, ini contoh mid-range lah. Okay, in general rules, okay, in the real world, during pemasangan, usually kita akan leave 10 Hz frekuensi limit. Okay, meaningnya kalau dia support 50 Hz, kita tak letak 50 guys. Sebab ini adalah tahap maksimum frekuensi yang boleh diambil oleh sesebuah unit speaker tu. So usually kita akan leave 10 Hz buffer. So kita akan set dia ke 60 Hz. Macam tu guys. Okay, so ingat, semakin ke bawah frekuensi ni, semakin tinggi bass dia. Okay, so bila dia dah cakap dia boleh carry 50 Hz bass, kita tak nak membebankan driver tu. Sebab nanti bila dia terbeban, dia akan ada tekanan, bunyi akan tak cantik. So macam tu. So kita biasa lap ke 10 Hz buffer. So kita akan tarik ke 60 Hz. Macam tu ya guys. So hopefully sini tak ada yang bingung. Okay, so far. Okay, sebab you guys yang request kan video ni. Okay, tak apa, nanti boleh komen. So untuk low pass ni, dia adalah untuk mengatur frekuensi bagian atas, iaitu high frequency. So you guys again, jangan keliru. Bila nampak high pass low pass ni, ingat high pass tu dia kontrol tahap bass yang paling maksima dia boleh ambil. Low pass pula adalah tahap frekuensi paling tinggi dia boleh ambil. Okay, frekuensi treble. Okay, so bila kita drag macam ni, seperti yang saya kata, kita beri sama juga 10 Hz buffer. Okay, sekiranya driver mid-range anda, ini sekiranya anda bermain deactive ya, sekiranya anda bermain deactive, frekuensi woofer anda katakanlah paling tinggi dia boleh support ialah taruhlah kita cakap 2000 kHz. Okay, 2000, kita letak 2000 kHz. Okay, so kita lebihkan buffer tu sikit. So kita tambah jadi 2000, jadi okay, so kita beri buffer 10 Hz, okay, untuk membolehkan driver tu selesa, okay, dengan frekuensi yang dimainkan. Okay, so far untuk low pass dan high pass itu saja guys. Sekarang ni kita sentuh jenis filter. Okay, jenis filter ni guys, seriously, I'm also bukan sangat knowledgeable lah. Okay, jenis filter ni adalah orang kata macam ni lah. Jenis filter ni macam mana nak guna dia bergantung kepada EQ yang anda tuning. Okay, sejauh mana kebagusan EQ anda. So kalau nak kata link okay, lebih baik masa tuning listening test atau masa RTA, so boleh pilih link. Kalau rasa butter lebih baik masa tuning, okay, boleh pilih butter. Okay, apa beza butter, link
dan bezel ni guys. So link ni dia always 6 dB, okay, 6 dB more than but more than yang always more, sorry, link ni always 6 dB more, okay, maksudnya angle untuk slope ni nampak tak slope? Yang slope ni ya guys, sebelum lengkungan ni menurun, dia always 6 dB increment, okay. Manakala butter adalah negatif, adalah 3 dB, okay, so dia tengah-tengah. Manakala bezel pula adalah di tengah daripada itu. So meaningnya 6 dB, 3 dB, bezel adalah tengah ni. Okay, maybe dia adalah 4.5 mungkin macam tu. Okay, so benda ni which one to use is really depend on the listening time, listening test, sama ada RTA atau you punya ear. Which one the best you select, okay. So ini pula adalah kita panggil slope. Slope ni sejauh mana frekuensi tu diambil sebelum dia bertukar ke frekuensi lain. So biasanya untuk saya DSP, saya suka letak 24, okay? Sebab bagi saya lah dia lebih smooth sikit dia punya transition. Anda boleh letak 12 kalau anda nak jimat amplifier punya power, anda letak 12, 48, okay? Lagi dia punya slope tu, dia punya cut lagi dalam macam ni. Okay, kalau 24 dia smooth sikit macam ni. Kalau 12 dia lagi jauh macam ni. Ini lagi banyak power yang terbuang lah, sebab pertukaran dia agak jauh. Okay, so banyak frekuensi looping di sini lah. Tapi depend ya guys, kalau RTA you boleh nampak sama ada frekuensi tu dia ada blind spot atau tak ada. So ini dia boleh select dari situ lah guys, dia boleh tentukan dari situ. So bagi kita yang guna hearing, EQ guna hearing, so depend on kita punya taste, sama ada kita rasa dia lebih baik atau lebih kurang. Tapi as in yang benda generalnya, the more higher the slope, the more efficient the power will. Okay, meaningnya anda akan banyak reserve power lah. Okay, so itu saja bagian atas ni dan bawah ni, low pass dengan high pass filter ya. Okay, I think that's all. Okay, sekarang kita ke EQ ni ya guys. EQ ni dia ada 31. Okay, generally speaking, ini I tak tunjuk you macam mana nak tune. Macam nak tune tu is your preference, okay? Preference user, preference listener, preference yang orang yang dengar. Sometimes bila ada customer, kita tune dia punya audio, kita akan suruh dia duduk sekali. Kita akan tanya sama ada EQ ni sesuai untuk you atau macam mana. It never be my EQ, okay? It always be someone preference, okay? And macam dalam video ni, if there's a right or wrong, you guys boleh rujuk lah. You jangan follow bulat-bulat, okay? So dalam EQ ni kita ada 31 band, okay. So usually yang 31 ni adalah frekuensi paling tinggi, okay. Ini adalah frekuensi treble up to mencapai kita panggil 1600 ni. 1600 ke 1200 ni adalah frekuensi pertukaran tweeter biasanya ya guys. So 1600 ni, ini adalah frekuensi-frekuensi vokal ke 1200 ni, okay? Ini pertukaran tweeter ke vokal. Certain tweeter guys, dia boleh bermain serendah 1800, ada yang lagi claim dia boleh main 1500, okay? Depending on what tweeter lah, okay? So sometimes untuk mid range, dia kita buat, bila kita buat band pass, dia biasa, let's say dia 60 Hz guys, kita letak okay 70, 60 ni is okay just now. So dekat low pass kita letak mungkin biasa kita tak letak 1500. Contoh tweeter anda boleh bermain 1600. Okey, kadang-kadang tweeter spec dia macam tu guys. Kadang-kadang kita kena repair satu juga. Certain audio company dia provide, certain tak. Contohnya Morel dia provide, okey. Frequency crossover frequency. So macam Morel dia letak 3200. So kita follow walaupun tweeter dia cakap dia boleh main 1.8 kilohertz, kita akan letak 3200. Because why? We want the things to be ease. Okay, so ini yang dipanggil band pass. Okay, di mana low pass dan high pass adalah ada limit. Okay, ini untuk mid range dan tweeter kita panggil band pass. Okay, tweeter biasa kita tak buat band pass, biasa kita beri true. Tweeter kita hanya buat buat something di high pass saja. Okay, di sini, bagian sini ya. Tweeter di bagian ni saja kita kacau. Okay, untuk di bagian low pass kita kasih true saja sampai 20 kHz. Okay, di situ kita just boleh EQ lah. Kalau kita rasa terlalu tajam, kita turunkan area-area ni.
Contoh je lah guys ya. So untuk subwoofer, subwoofer juga ada limit dia guys. Subwoofer tak semestinya untuk high pass tu you directkan macam ni. Okay, untuk high pass tu you direct macam ni, tak ya. Subwoofer dia ada limit. So let's say subwoofer you berfungsi dalam range, let's say it's 30 Hz. So you guys letak 40 Hz. You guys jangan letak sangatlah, sebab subwoofer ni still depend. Okay, still depend. Subwoofer ni you letak, contoh dia letak 40, you letak 40. Why? Because benda ni subwoofer, bila dia buat bunyi yang terlalu rendah, yang dia tak mampu buat, dia akan bunyi ada distortion. So kita akan letak setakat mana yang dia mampu. Okay, kalau nak cuba pun turunkan tak ada hal. Biasanya subwoofer dia tak ada issue. You boleh just drop down macam ni, tak ada issue. You just play by ear, see if it's the sweet spot is there. Tapi usually follow spec lah, lagi better. Sebab bila follow spec, you jimat kuasa amp. So instead of you bazirkan tenaga untuk bermain frekuensi dekat 20 Hz ni, which is the subwoofer also cannot able to produce, you limitkan amplifier tu cuma entertain frekuensi 40 Hz dan ke atas. Macam tu ya guys. So di situ subwoofer you jimat energy. Maksudnya tenaga yang terbina mampu digunakan dengan lebih efisien lah. Walaupun subwoofer kecil, tapi bunyinya mungkin lebih kuat. Dia macam tu. So kebanyakan subwoofer dia tak provide subsonic filter. Okay, subsonic ni ialah filter yang kita gunakan di high pass pada subwoofer. Okay, so kebanyakan subwoofer tak provide subsonic filter. Dia cuma provide bass boost dan low pass, itu saja. Okay, so low pass macam kita biasa, kita kena untuk subwoofer kita kena buat frekuensi yang 10 Hz. Seperti saya cakap, sekiranya subwoofer anda 150 Hz, then jangan you direct ambil 150 Hz, beri dia kurang maybe 140 Hz macam tu ya. So kita beri dia bunyi yang 10 Hz ke bawah, so dia senang selesa bermain macam tu ya guys. So itu saja. So kita dah cover untuk low pass filter, high pass filter untuk tweeter, mid range dan subwoofer. I think itu saja. Okay, so untuk yang 3-way system, you ada another mid-range, small. That one is also the same. It also have and behave the same untuk yang low-pass filter dan high-pass filter. Okay? So, kita ke bagian bagian channel ya, bawah ni guys. So, bagian channel. Bagian channel ni, kita tengok. Macam yang saya cakap, untuk you guys yang nak main head unit, main channel ada dua, head unit ada dua, low output, itu tak menjadi masalah. Okay, kita lihat ni, ini kita boleh assign tau channel 1 tu nak output bunyi apa. Nak right pun boleh, nak belakang, nak rear pun boleh, tak ada hal. Okay, so let's say make this macam, let's say we configure into channel lah. So meaningnya dari player tu dua channel output, player dua channel output, left and right, masuk ke DSP channel 1, channel 2. Okay, so di sini kita boleh buat macam biasa, FL, FR. Yang belakang ni pun kita setkan ke FL, FR. Macam tu saja guys. Okay, so tak ada susahnya. Okay, so you guys jangan letak yang dekat channel 3, 4 ni. Let's say speaker belakang ialah channel 3, 4 lah. Let's say you guys jangan letak belakang ni RR atau RL atau RR ya, nanti dia tak bunyi sebab tak ada output dari head unit ke channel RR dan RL. So that's why dia akan jadi mute. So make sure di mana you guys cucuk, di situ you assign output. Ini panggil mixing ya, atau channel routing. Okay, yang ini ya. So kita set ke FL, FR. Okay. Okay guys. So yang ini seperti yang saya kata, kelebihan DSP. Okay, channel 1, channel 2, channel 3 ya guys. Okay, kelebihan dia ada gain control tersendiri. Dalam satu channel tu dia ada gain control dia. Okay, lepas tu dekat channel tu sendiri juga ada pace control. Okay guys, pace ni you listen I betul-betul. Okay, untuk yang bermain aktif, pace ni sangat penting ya. Okay, untuk bermain aktif, pace ni
apa itu PES? PES ni adalah sama ada menentukan polarity speaker ya. Ingat ya guys, dia polarity speaker. Kenapa speaker you guys ada positif dan negatif terminal label ya? Sebenarnya positif dan negatif terminal tu tak menunjukkan apa-apa sebenarnya guys. You boleh wire, again saya repeat, you boleh wire polarity negatif tu ke positif, positif tu ke negatif, tak ada isu sebenarnya. Kalau anda menggunakan DSP, kalau anda menggunakan normal head unit, tak ada phase correction, itu jangan. Itu you kena follow positif dan negatif, okay? You jangan simply negatif pergi positif, itu problem. Okay, apa kelebihan phase? Okay, phase ni simple saja guys. Bila you out of phase, speaker akan bunyi lemah, terutamanya frekuensi 60 Hz. You guys jangan dengar orang cakap bila dia duduk dekat satu kereta, dia boleh dengar phase problem. Mungkin ada, tapi for me, I don't claim myself to be so much like that. Okay, macam mana nak test phase ni, mana nak guna? 0 atau 180? Dia very simple guys. You dekat telefon, you download satu frekuensi 60 Hz test tone. You 60 Hz test tone. Okay, ingat phase hanya akan menjejaskan bunyi di bass. Meaningnya Twitter tu, kalau you tersalah phase, you pun tak rasa sangat. Okay, tapi sebaiknya okay lah, you boleh test juga pun tak ada hal. Cuma Twitter tak efek sangat. Phase cuma efek frekuensi 100 Hz ke bawah. Okay, ya, you guys kena dengar ya. So phase tu, bila you salah phase, bunyi tak akan jadi kuat. Okay, so phase ni hanya ada dua, sama ada bunyi jadi kuat atau jadi tak. Okay, kalau you guys tak rasa beza apa-apa, then leave it zero. Okay, kalau you dah paste dah tepat, dia bunyi dia akan lagi kuat. So during the installation time, kalau let's say technician tersalah pasang speaker tu, positif negatif dia, kita cuma perlu betulkan dari paste correction saja. Okay, macam tu. Untuk Twitter dia sukar sikit nak detect, sebab Twitter dia tak terjejas dengan isu pacing. Tapi sekiranya out of pace Twitter pun, disebabkan dia tak terjejas, you tak dengar, tak rasa sangat sebenarnya. Macam tu. Okay, so that is the phase, and this is channel ya, channel mixing. Okay, gain, dan ini mute. Itu saja guys. Okay, sini tak ada apa yang penting. Yang penting sini ialah channel assign. Okay, bang, okay, macam mana nak assign channel untuk subwoofer? Okay, channel untuk subwoofer, kita cuma select, let's say channel 78 ni ada channel output untuk subwoofer. Kita cuma set FL plus FR, FL plus FR. Okay, so sini DSP akan mencantumkan bunyi, akan mix bunyi front left dan front right together untuk mengekstrak bunyi bass yang terdapat pada dua-dua channel ini untuk dihantar kepada subwoofer. So macam itulah, okay, nampak di sini FL, FR ya, macam tu. So di sini pula kita nampak ada satu toggle main volume. Yang ini guys master volume sajalah guys. So regardless you letakkan gain ni macam ni, bila you letakkan master volume tu, yang semua ni akan increment, akan naik. Okay, so ini kalau you dah pull, bila semua dah pull gini, so master volume bila you adjust, dia akan lagi blast. Okay, let's say you dah volumekan master volume tertinggi, tapi you nak channel depan tu low sikit, you akan boleh buat macam ni. So yang belakang still play kuat. Dia macam ni. Gain ni function dia adalah untuk staging. Kadang-kadang kita nak stage tu lebih kuat di depan dan rendah di belakang, dia macam tu. So ini adalah tempat untuk kita manipulasi lah. Okay, so kita ke tempat yang sini. Yang ini lock open reset output ni guys, tak ada apalah. Ini just cuma DSP ni untuk connect ke DSP lah, untuk sistem tu connect ke DSP. Okay, untuk penjelasan channel ni ya guys, penggunaan software ni, ini boleh diadaptasi ke mana-mana DSP software. Tak kisah dia akan perform, behave the same. Maksudnya the principle is the same lah. Tak kisah lah you guna Audition ke apa ke benda, it's the same thing. You will see the same thing. Okay, cuma mungkin manufacturer tu dia ada certain function yang lebih lebih baik lah. Contohnya dia ada auto tuning. Okay, dia boleh calibrate, auto calibrate, macam tu lah. Contoh Audition dan kicker dia ada auto calibration. Okay, so yang ini kita nampak di sini ada logo macam kereta ni. Ini ialah time alignment. Okay, di beza di kereta dengan di rumah guys adalah day and night different. Okay, that's why banyak hi-fi speaker dekat rumah tak mau imbas untuk buat teknologi sound system dekat kereta. Ini adalah sebab
teknologi sound system di kereta adalah mencabar. So let's say speaker dua macam ni, you duduk sebelah kiri saja. So macam nak dengar bunyi kedua-dua elok, sukar kan? So inilah function time alignment. Time alignment ni memastikan bunyi tu, kedua-dua bunyi dari sudut mana pun speaker berbeza, dia sampai ke telinga anda dalam masa yang serentak. So okay, biasanya time alignment ni kita cuma ukur ya, ukur di mana listening position anda ke speaker tu, ke speaker ni, dan kita akan sukat, kita akan contoh speaker sana. Okay, ingat kalau anda bermain bermain komponen, komponennya guys, you tak main aktif. So mana nak time alignment? Always time alignment dari Twitter ya, sebab Twitter akan terjejas kalau anda tak time alignment dari Twitter. So always sukat dari Twitter. So sukat dari Twitter, anda dah dapat ukuran, dan sukat dari sini. Contoh dari Twitter, let's say 170 cm, just click cm lah. Biasa millisecond ni guys, kalau tak tahu macam mana, dia ada cm to millisecond converter tau online, you boleh search punya. So let's say cm adalah 170 cm, just letak macam tu, that's it. Okay, so sometimes you okay, di situ anda akan letak ya. So tak kisahlah, sini macam taruh 70 cm. Okay, macam ni. So dia akan auto adding atau calculate based on dia punya system exceptional delay. Okay, so that one you no worry. Okay, again guys, time alignment ni, let me tell you the secret. Time alignment ni is just a number. Okay, let's say the Twitter is 170 cm dari saya. Tapi bila saya set 170 cm, bunyi dia macam tak elok guys. This is where you need experiment. Okay, you boleh adjust ni ke 70, ke 80, depending on what you hear is the best. Okay, certain orang bila dia tune, okay, dia boleh buat bunyi tu seakan-akan keluar dari dashboard tengah steering. Ada orang yang suka dia punya dashboard dekat tengah center console tu. Ada yang pula suka dekat keluar dekat passenger side. Ada pula suka dekat backstage. So again, there's no right or wrong. Dia ialah kita punya own preference. Okay, so macam tu ya guys. So di sini saya telah ungkapkan semua function-function DSP. Ada apa yang tak tahu, you guys boleh tanya komen. Okay, so ada orang komen, bang, Android player saya ada DSP dan saya ada DSP, perlukah saya tune kedua-duanya sekali? Sebenarnya kita tak ada salah, boleh tune dari Android tu, nak tune dekat DSP pun sekali boleh. Cuma kalau sebaiknya kita cuma tune dari satu source, dan kalau saya mengutamakan DSP external. Sebab dari sekiranya kita salah tune kedua-duanya, dia akan ada effect cancellation. Contohnya di sini kita nak naikkan bass, so di Android kita turunkan bass, so benda tu dia akan jadi cancel each other. So effect EQ tu tak akan terasa dan tak akan mendapat hasil. So therefore, satu lagi, untuk yang Android yang ada built-in DSP, so far saya belum jumpa yang ada proven punya DSP built-in. Okay, so far ada yang cakap 10 years, okay, but still I don't see any review coming it with pure sound testing. I tak pernah ya guys. So remember, external DSP always be the answer for you. Okay, so DSP ni ada berapa negara pengeluarnya? Sekarang ni popular cuma ada 3 ya guys. Satu ialah dari Amerika, dari China, dan juga dari Eropah. Kebanyakan dari Itali dan Germany. Okay, so adakah DSP dari China ni boleh percaya, atau perlu kasih ambil DSP dari Itali atau dari USA? Sebenarnya guys, to be honest, as for now, DSP-DSP dari China adalah quite terbaik juga guys. To be honest, DSP dari Eropah adalah DSP yang mahal. Beza dia, dia mungkin ada satu function yang DSP China tak carry. Contohnya contohnya time alignment, auto calibration, di mana DSP Eropah adalah yang terbaik setakat ni untuk auto calibration. Contohnya Audison, Gladden dan sebagainya lah. Tapi untuk DSP China, ada yang ada carry auto tuning, AWeb, tapi tak sangat lah. So kalau you guys nak DSP buatan China dan nak DSP buatan Eropah, sebenarnya tak ada masalah. DSP now mostly propagate by China now, to be honest. Okay, so tak kisah mana-mana DSP dari China, dari US atau dari Eropah, so far DSP should be okay lah. Tak ada issue dari mana-mana country pun. Okay guys, untuk China, DSP yang boleh dipercayai brandnya adalah dari Puzu, AWeb, Senopo
dan juga Masway. Okay, so tiga ni adalah quite, empat ni adalah quite yang terbaik lah. Okay, untuk DSP, sama ada anda perlu ada DSP atau tak, itu terpulang kepada anda. Contohnya, kalau anda setakat dengar radio, radio siaran radio FM, Sinar FM, whatever FM, Hot FM, then you don't need DSP basically. So, you takkan dapat rasa sangat beza dia. Okay, another thing, if you want DSP, okay, make sure you ada DSP yang fully calibrate. Contohnya, DSP yang trusty word lah. Kalau you beli DSP yang cheapo, and then at the end of the day, you get nothing, then it's not worth for you also. Okay, macam tu saja. Okay guys, if anything wrong with this video atau apa-apa salah dan silap, maafkan. Sebab video ni pun saya buat dalam masa yang orang kata singkat. So anything again, kalau saya apa yang saya cakap mungkin kurang bermanfaat untuk anda, then just leave it. Kalau yang rasa terdapat kebaikan yang anda pelajari, then you may share it, okay? Then mungkin anda boleh komen atau like atau share. Another thing guys, kita telah buat satu Facebook page baru, Norbotech Auto Accessory. Hopefully if you guys can support, just like the page and share lah. Okay guys, see you guys. Be safe on the road. Bye. Norbotech Auto Accessories powered by Ikmal Rustli.